10 tahun menikah, Ashanty bongkar sisi romantis dari Anang. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Pernikahan pasangan Ashanty dan Anang Hermansyah saat ini sudah menginjak usia 10 tahun. Selama 10 tahun menjalani biduk rumah tangga, tentu ada banyak tantangan yang kerap dihadapi oleh pasangan yang telah dikaruniai dua orang anak ini. Salah satu hal yang membuat rumah tangga mereka langgeng hingga kini rupanya lantaran dari sisi romantis dari masing-masing. Bahkan Ashanty mengaku kerap diperlakukan secara romantis oleh suaminya meski keromantisan Anang bukanlah sesuatu yang terbilang sweet. Mungkin dia romantis dalam sikap itu enggak. Enggak ada kayak yuk dinner ngasih bunga, enggak ada, ujar Ashanty. Ashanty lantas menceritakan sikap Anang sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Ketimbang memberikan bunga, sikap itu justru dinilai Ashanty sebagai bentuk dari sisi romantis seorang Anang Hermansyah. Tapi dari awal aku menikah sampai hari ini dia ada sama aku, tanggung jawab dia, kerja keras dan cara dia selalu ada di garda terdepan buat kita, lanjut Ashanty. Itu suatu keromantisan yang berbeda lagi dari aku, tambahnya. Ya, menurut Ashanty semua itu sudah terbilang romantis dari sudut pandangnya. Menjadi sosok romantis tak harus melulu melontarkan pujian untuk pasangan. Romantis kan gak selalu kayak, sayang kamu cantik, ucap Ashanty. Kendati demikian, rumah tangga Anang Hermansyah dan Anang masih bertahan kokoh hingga kini. Diketahui mereka telah menikah sejak 12 Mei 2021 silam. 12 Mei 2012 silam. Dari pernikahan tersebut, Anang dan Ashanty dikaruniai dua orang anak, yakni Arsy dan Arsya. Mereka juga kini berbahagia dengan status baru sebagai kakek dan nenek dari Aminah, Hana Nur Atta. Ashanty stres berat pagi-pagi buta dipaksa Anang terjadi 10 tahun lalu. Syahr ini tak ada apa-apanya. Ashanty pernah begitu tertekan menghadapi suaminya Anang Hermansyah. Ada rahasia yang nyaris tak pernah diceritakan Ashanty sebelumnya. Saat awal-awal baru mengenal Anang Hermansyah, Ashanty rupanya sudah dibuat stres. Tekanan itu bukan hanya mempengaruhi Ashanty secara mental, tetapi juga fisik. Ternyata sikap Anang Hermansyah terhadap profesional pekerjaan memang tak diragukan. Kejadian 10 tahun lalu membuka pula penilaian Anang Hermansyah terhadap dua wanita di hidupnya. Bukan Krisdayanti karena sudah lama Anang Hermansyah memutuskan menikah. Sosok yang sejak awal membuat Anang penasaran adalah Ashanty dan Syahrini. Anang Hermansyah diketahui menggait keduanya jadi rekan duet. Pada akhirnya Anang Hermansyah menjatuhkan pilihan pada sosok Ashanty.
Namun tak banyak yang tahu bahwa ternyata Ashanti harus menghadapi kesulitan amat parah di hidupnya. Mengagumi sosok Ashanti, Anang Hermansyah pun tak segan membongkar awal pertemuan mereka dulu. Siapa sangka jika Ashanti terang-terangan mengaku jika dirinya sempat stres bernyanyi dengan Anang Hermansyah. "Dulu aku baru-baru nyanyi sama kamu, aku udah stres banget," terang Ashanti dikutip dari tribunjatim.com. Bukan tanpa sebab rasa stres itu muncul saat dirinya dituntut bekerja profesional dan bangun di pagi buta untuk bernyanyi. Sempat merasa stres dengan momen pertemuan dengan Anang Hermansyah, Ashanti kini hidup bahagia dengan sang suami. Sebelum duet dengan Ashanti, Anang Hermansyah lebih dahulu memiliki rekan duet yakni Syahrini. Apalagi Syahrini memang rekan duet Anang Hermansyah sebelum Ashanti. Sukses merilis single bareng Anang Hermansyah, nama Syahrini pun kian melambung. Nama sayang, setelah namanya meroket, Syahrini memilih untuk bersolo karir. Tak beda dari Syahrini, Ashanti dulu juga rekan duet dari Anang Hermansyah. Sampai akhirnya pasangan duet tersebut memutuskan untuk menikah dan membina rumah tangganya hingga saat ini. Sama-sama pernah bersama dengan Anang Hermansyah, ayah Aurel tersebut membandingkan Ashanti dengan Syahrini. Ternyata menurut mantan suami Krisdayanti itu, Syahrini sangat berbeda dari Ashanti. Pernyataan Anang Hermansyah tersebut terlontar saat dihipnotis oleh Uya Kuya. Lantas Uya Kuya pun melontarkan beberapa pertanyaan pada Anang Hermansyah. Pertama, Uya Kuya bertanya alasan Anang memilih untuk melabuhkan hati pada Syahrini. Anang Hermansyah pun memberikan pujian pada Ashanti jika istrinya itu sosok yang baik. "Baik-baik banget," kata Anang Hermansyah.